Halo semuanya, selamat datang kembali di Vidirama Gaming Channel. Kali ini setelah kemarin kita berhasil melawan apa namanya mutan serigala atau Roger ya katanya, Roger Sumatera kalau kata bubur ayam. Dan kali ini kita bakalan lanjutkan lagi ekspedisi kita di Pandemic Train ya. Kira-kira setelah melawan bos pertama itu ada tantangan apa lagi ke depan ya, dan kita bakalan bertemu dengan musuh seperti apa. Dan yep, let's go saja, kita langsung masuk ke gameplaynya. Jangan lupa sebelum masuk ke gameplaynya dibantu like dulu, dibantu komen kira-kira menurut kalian gameplaynya bagaimana ya, harapan kalian gameplaynya seperti apa dan game ini seperti apa. Jangan lupa di komen di kolom komentar, dan jangan lupa dibantu subscribe buat yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga, jangan sampai lupa. Oke, kita langsung saja masuk ke gameplaynya, let's go. Oke, kita di sini dikasih tahu sama si Ella ya, bahwasanya di jalur yang sekarang ini itu membutuhkan apa namanya drug ya. Jadi kita setiap perjalanannya bakalan membutuhkan drug. Oke. Dan ini nanti bisa kita lihat ya, drug itu kita hasilkan dari serum ya. Kita cek dulu serum kita ada berapa nih, guys. Serumnya ada 3 ya, drugnya tinggal. Oke, kita nggak punya drug sama sekali di sini. Jadi kita bakalan bikin drug dulu. Drug satu orang kita bikin. Oke, jadi pas 5 ya. Satu kali bikin dapat 5. Nice. Kemudian kita bikin serum dulu. Dan sisanya kita healing dulu, guys. Nah, di sini kita punya herb ya. Herb kita ada berapa nih? Ada 7. Dan kita nggak perlu lagi bikin makanan ya, karena kita ada biskuit, ada coklat, ininya sama ya dibanding dengan makanan-makanan yang basic meal ya, sama aja sebenarnya. Yes. Oke, kita isi yes. Darahnya dulu. Kemudian paling kita bikin, oke, ini yang pain reliever ini adalah untuk nanti pada saat di akhir ya. Jadi kita bakalan kasih pain reliever untuk menambah darahnya itu. Oke. Sekarang pain reliever itu kita bikin di farmasi kalau nggak salah. Nah, ini dia. Butuh 2 herb. Artinya kita bakalan bikin herb sebanyak-banyaknya. Oke, karena herb butuh air ya. Kita bikin pain reliever lagi. Kemudian kita bikin herbnya di sebelah. Oke, ini lagi bikin herbnya. Dan kayaknya kita udah nggak butuh ini ya, nggak butuh telur. Jadi yang kita butuhkan adalah fertilizer. Nah, ini fertilizer ini untuk nanti ini nih, yep, bikin herb ya. Karena itu yang penting sekarang, makanan kita masih bisa stok untuk satu kali jalan lah ya, dua kali jalan ya, dua kali jalan boleh lah. Oke, kemudian ini kita minum. Ada satu, dia bakalan nambah action point. Kita punya T-nya ada 6. Oke, jadi ini bisa dua kali naik level nih, mantep. Oke, dia lagi bikin fertilizer ya. Bikin fertilizer, sepertinya kita harus bikin herb lagi nanti setelah ini. Oke, dia lagi bikin fertilizer. Oke, ini action point-nya udah kembali, kita healing lagi. Nice. Kita persiapan untuk next. Next perjalanan ya. Harusnya aman nih, sekarang harusnya udah aman dari segi ininya ya. Oke, kita tunggu dulu dia sampai selesai, kita end shift. Nah, ini di sini pentingnya drug. Nah, ini pentingnya drug. Jadi dia nanti kan kalau nggak ada drug tuh, nah ada tanda ininya ya. Oke, kita kasih drugnya, kemudian kita kasih makan, kemudian kita kasih makan, kita kasih makan, kita kasih makan, dan kasih coklat. Nah, ini karena kurang, kita kasih pain reliever, kasih pain reliever, kasih pain reliever, jadi full ya, full. Let's go, kita explore. Nah, nanti prioritasnya ke depan nanti kita bakalan cari tahu lagi ya, kira-kira apa bangunan yang harus kita prioritasin. Nah, ini karena berpengaruh ya. Oke, di sini difficulty-nya 1 ya. This location safe, relatively safe. Oke, jadi ini terlihat aman ya. Dapat makanan juga. Apa ini? Oh, ini nice. Ini untuk upgrade. Wah, mantap nih, guys.
ada siapa nih? Katanya relatif safe. Tapi bisa tukar tulang kita di sini. Let's go. Apakah ada yang bisa kita tulang ya? Shape sheet grinder ya. Kemarin kita mau bikin grinder karena mengubah corpse menjadi daging. Wow. Distillery air sih. Kita grinder butuh kitchen nanti ya. Oke, nanti kita pikir-pikir dulu lah ya. Kita cek dulu opsi. Wih, ada orang tiba-tiba. Kaget cuy. Wah, ini tidak relatif aman ini. Tapi setidaknya kita bisa upgrade nanti nih. Wow, dapat air. Di sini bisa nggak? Oke, sini nggak bisa. Oke, mantap. Wah, musuhnya makin lari. Wih, ada lagi. Musuhnya larinya makin kenceng, cuy. Oke, kita cari lagi di sini ada apa? Wih, bisa tumbuh dari situ dia. Ternyata musuhnya bisa. Wah, kita nggak bawa crowbar, cuy. Terlalu buru-buru ya tadi. Kirain di tempat ini kita cuman bakalan ketemu dengan ini ya. Ternyata kita bakalan mempertaruhkan crowbar kita, guys. Ada senjata dia. Nice. Oke, ini ada musuh baru. Dia pakai senjata, cuy. Oke, kayaknya ini bisa kita ambil gak sih? Yang pojok sana tuh. Bisa, cuy. Oke, ada juga di sini. Kita ambil sebanyak-banyaknya untuk upgrade ya. Let's go, boy. Mantap nih. Oke, waduh, kita nggak bawa crowbar, bisa nggak ya? Kita nggak bawa crowbar di sini, guys. Oke, ada orang di situ. Oh, oke, ini apa namanya ya? Gue lupa. Ini adalah mycelium. Oke, mycelium, guys. Mycelium. Nice. Oke, mati kau. Easy peasy lemon squeezy. Woi. Ada bocil kematian. Gak kena-kena. Ada bocil kematian, jalannya cepat banget. Oke, kita healing mania dulu. Kita pakai si Ethan ya. Larinya cepat banget ya. Oh, ini udah. Sini udah. Waduh, kita harus pakai. Apa tuh? Wah, luas banget ini. Oke, wah, banyak banget. Banyak banget musuhnya di sini ya, boy. Kita turunin dulu. Oh, cuma segitu ya nurunnya ya. Oke, lumayan lah ya. Mati kau, ha? Oke, gampang kalau yang itu. Yang susah tuh nanti yang ini kita ambil. Harus pakai crowbar gak? Wah, nggak bisa. Nggak punya crowbarnya.
Oke, lumayan dapat air. Bocahnya tengil banget dah. Bocah kecil. Dapat madu, nice. Kita pakai vaksin dulu. Oke, kayaknya kita pakai si Ana ya, biar double damage. Wah, luas banget sih ini mapnya. Dapat makanan kita. Let's go, boy. Saatnya kita pulang. Baliknya lewat mana nih kita? Lewat situ ya? Oke, peluru kita tinggal 22. Wih. Nice. Kok nggak bisa lewat? Jalan mana nih? Ini apa? Herb. Let's go. Dapat 2 lumayan. Kita nggak punya vaksin lagi nih. Itu nggak usah kita ambil. Ini pakai crowbar. Wah, sayang banget kita nggak bawa crowbar ya. Ada 2 box berarti tadi. 2 box yang nggak kita ambil. Lumayan tuh 2 box ya. Oke, kita coba beli sesuatu nih ke si Pak Tua ya, tukang daging. Mana dia? Kita beli apa nih ya? Mari kita cek, ada 42. Ada distillery, ini untuk ngasilin air ya. Ngasilin air. Kemudian ini tuh susu sama keju. Ini wool itu untuk apa ya? Gua lupa ya wool. Untuk daging. Forge sama workshop. Kayaknya daging ya. Kita coba in case nanti kedepannya nggak ada makanan ya. Atau apa ya? Forge. Gua nggak tahu ya. Bentar kita cek dulu. Special item, crew supply, crafting, di mana ya? Modul lah, ini modul ya. Modul ini kalau nggak salah crochet butuh butter cream. Nah ini milk butter cream, milk fertilizer butter cream, water recovery ini dapat air. First aid ya, first aid kalau nggak salah pakai wall deh. First aid pakai wall. Kemudian gunsmith ini ammo. Oke, first aid ya. First aid kita pakai wall ya, boleh lah ya. Kita beli sama grinder satu lah ya. Grinder satu lagi. Cuman bisa sekali. Oke. Oke, berarti kita udah bisa bikin semuanya tidak ada tempat yang aman. Wah, luas ini. Kita air ada banyak, makanan cukup, scrap kesini ya. Apa butuh makanan ntar ya? Air deh, karena makanan kita udah lumayan banyak. 4 ini apa ini? Oh, ini makanan juga, pickled cucumber, nice. Ada madu juga tuh, nambah heal, nambah moral. Oke, jadi 1, 2, ada fruit juga. Makanan aman sih harusnya. Paling air ya kita bikin nanti herb dan lain-lain tuh, dapat telur juga, dapat daging. Cuman kitchennya kita nggak ada. Oke, kita ambil scrap. Let's go. Nah, ini kita bisa bikin emo dulu nih. The cockroach multiple and extended legendary, 6 basic meal atau moral. Oke, kita naikin moral dulu.
karena moralnya udah mulai turun ya. Kemudian ini kita healing. Healing di mana? Sini ya. Oke, okay. Healing. Terus kita bikin drug dulu ya. Bikin drug, serum ada berapa? Serum ada 2 lagi. Oke, okay, ini kita bikin dulu 5 lagi. Nice. Terus kita bikin, nah sekarang kita bikin animalnya butuh 50, kurang 20 ya. Water recovery nggak perlu, kita punya banyak ya. Kalau forge ini untuk ngasilin crowbar sama decoy sama lockpick, furnace, mile hitting, efficiency hitting. Oke, mungkin nanti ke depan ya. Oke, distillery ini moonshine, methyl alcohol. Metil alkohol tar, wow. Tapi kita belum tahu ya kegunaannya metil alkohol itu untuk apa. Pain reliever ada berapa? Ada 3, oke kita bikin. What now? Kita bikin, terus kita bikin herb dulu. Fertilizer, masih aman fertilizer. Ada 2 lagi, oke kita bikin dulu fertilizer. Okay. Fertilizer, nice. How can I help? Ini kita bikin farmasi. Oke, benar butuh wall ya. First aid butuh wall. Berarti yang apa nih yang kita buang ya? Herb kah? Karena kan dia udah nggak butuh ini lagi ya. Ini pakai water sama fertilizer. Herbal tincture butuh moonshine, guys. Ini buat nambahin action point sih. Berarti yang ini kayaknya kita udah nggak guna ya. Itu karena kita okay, cuman butuh herb doang. Karena kalau egg kita di sini butuh fertilizernya ya. Telurnya sih kita nggak butuh. Veggie-nya berarti kita ganti. Veggie kita ganti dengan okay, kita nggak cukup ya. Sama ammunition, kita ammunition tinggal 19. Artinya kita harus bikin gunsmith. Okay. Ada 2 nih yang harus kita ganti nih. Wow, kacau nih. Kacau nih, guys. Oke, kita persiapkan telur aja lah. Veggie kita masih ada banyak kan? Tinggal 1 lagi, nice. Terus kita bikin herb. Let's go, nice. Mudah-mudahan nanti dapat orang kita ya. Butuh tambahan orang baru nih kayaknya. Oke, end shift. Semuanya nice, langsung full. Kita tambahin pain reliever, nice, cukup lah ya. Oke, kita butuh ammo sih di sini ya. Oke, kita ambil crowbar. Serum apa, vaksin, lupa vaksin, lupa bawa guys vaksin, lupa bawa. Oke. Sini ada 2 ya. Mana dia tadi? Dapat daging, nice. Bukan daging nih. Waduh, kita kekurangan supply nih. Berarti kita ambil resource dulu aja ya. Kita main cepat. Dapat apa tuh? Kita nggak bawa serum. Kita main cepat aja, let's go. Ini miselinium, misel apa namanya tadi? Miselium ya, miseliumnya udah banyak kita. Nice. Aduh, jatuh dia. Nice, dapat scrap banyak, crowbar. Mantap. Miselium lagi. Kita ambil semuanya.
Oke, nggak bisa. Aduh, peluru kita tinggal 10. Pelurunya tinggal 10, guys. Wes. Nice. Ini ada newspaper. Ada herb. Dia nggak ngasilin ini ya? Aduh. Gak ada serumnya lagi. Gila cepet banget. Sayang banget itu dua ada box. Oke, kita balik dulu. Let's go. Gak cukup. Duh, ada box lagi di situ. Wah, kesalahan kita gak bawa serum ya. Kesalahan cuy. Serumnya gak dibawa. Vaksinnya. Oke, ini bosnya ya. Bos terakhir. Oke, kita ke sini. Wah, ada tulang juga, nice. Kita bikin vaksin dulu berarti ya. Kita bikin vaksin mana nih? Oke, 2 serum. Good. Terus bikin serum lagi. Kita ammunition ya. Kita butuh ammunition, artinya berarti ada satu yang kita harus dismantle. Oke, kita dismantle dulu. Kita bikin gunsmith. Kemudian kita bikin dulu 12. What do you need me to do? That's quite a predicament. Terus bikin apa lagi ya? Bikin herb. Herb kita ada banyak belum? Herbnya ada 20 sih. Fax. Oke, ini kita bikin fertilizer. Fertilizer atau cowship ya? Cowship kayaknya bisa juga bikin fertilizer deh. Oke, benar. Yap, kita berarti ini dismantle aja. Oke, karena kita bisa bikin cowship ya. Ship shed. Nice. Dan ini bisa bikin wall. Oh, veggie. Pakai veggie dia. Veggie-nya nggak ada lagi. Wah, veggie-nya nggak ada, guys. I'm ready. Nah, ini kita bikin first aid. Let's go. First aid kita jadi 5. Vaksin ada 4. Nice. Terus ini bisa bikin apa lagi nih? Coba kita cek. Berarti bar aja nanti kita buang ya. Bar kita buang, kita ganti dengan veggie. Kalau memang butuh yang namanya ini ya. Fertilizer kita bisa bikin di sini. Jadi harusnya aman. Nah, kita cek dulu. Dia wool blanket. The blanket provide warmth. You can assign a specific person at the end of the shift. Oh, oke. Jadi ini berarti next-nya ya, kayaknya kita bikin wool blanket. Oke, kita fertilizer. Fertilizer tinggal 2, herb-nya banyak, wool ada. Terus kayak dia nggak bisa ya. Peluru 32 aman lah ya. Oke, kita bikin fertilizer aja. Oke, nice. Makanan aman. Makanan kita masih banyak ya. Tobacco. Oke, autofill. Drugnya nggak bikin ya. Oke, kita bikin drug dulu. Drug kita bikin dulu. Gladly. Oke, masih ada berapa lagi? 4 lagi. Oke, masih banyak. Kita bikin drug dulu, guys.
Drak bikinnya satu kali langsung 5 kan. Oke, mantap. Nah, aman. Aman, serumnya masih ada 5. Kemudian vaksin ada 4, crowbar tinggal 2. Makanan aman. Nambah health doang dia. Nambah health enggak tambah moral. Oke. Okay. Oke, okay, aman. Terus oke, okay, dia enggak dapat makanan ya. Kita kasih coklat dulu. Coklat ini bukan sebagai makanan dia. Nah, fruit. Yang sebagai makanan fruit ya. Oke, moralnya kita naikin pakai apa nih? Oh, sama pickled. Oke, makanan kita berarti udah habis nih. Makanan kita berarti udah habis, artinya kita harus oke, ini bisa naikin moral. Makanan kita habis, basic meal tinggal 2 ya. Oke. Nanti kita coba atur-atur lah ya. Vaksin kita bawa. Crowbar kita bawa. Kita belum dapat ini ya. Belum dapat apa special item sama sekali nih. Oke, kita coba turunin dulu. Kena kenal lo. One hit ya. Wah, tapi gua terkena ini. Wah, nggak bisa. Nggak bisa, cuy. Kita lewat aja. Oh, bisa dilewat ternyata. Nice. Bisa dilewat ternyata ya. Oke, okay. You were in close contact in the plug during the explosion. Please travel next time. Oke, okay. Jadi kita terlalu dekat si anak ini. Jadi kita harus healing dulu dia. Kita jangan terlalu dekat, okay. Ya guys. Makanan kita habis. Oke, okay, kita ganti satu ini menjadi kitchen ya. Cukup gak ya? Kitchen kurang 10. Oke, kita scrap dari peluru aja. Oke. Kita bikin food. Kitchen, nice. Let's go, kita masak dulu nih. Meat stew. Oke, nggak nambah moral ya. Yes. Consider it done. Dia nggak nambah moral. Terus kita bikin drug dulu. Terus bikin pain relief atau ini ya first aid ya. Kayaknya first aid kita masih banyak. First aid kita masih 6. Yes. Oke, okay, kita bikin ventril. Kayaknya drug lagi deh. Drugnya butuh 2 nih kayaknya. Oke, okay, masih ada banyak orang. Oke, okay, kita bikin ventril lift. What now? Terus kita bikin drug lagi. Oke, okay, serumnya nggak ada. Will do. Ah, nice, kita lawan boss lagi nih. Mudah-mudahan peluru kita aman. 15 sih, gak cukup sih ini kayaknya. Gak cukup sih. I'm on it. Oke, udah selesai ya. Let's go. Nah, ini kita harus tambah drug lagi. Oh, gak bisa. Gak bisa, cuy. Gak bisa double dia.
Gak bisa double dia. Oke lah kalau begitu. Ini makanan tinggal fruit, terus apa lagi? Pickled. Ini perjalanan terakhir kita kah? Oke, kita masuk ke melawan bosnya. Kita belum tahu nih bosnya apa nih. Entering safe zone. Belum ya, setelah ini ya. Setelah ini. Ada dapat orb kah di sini? Tidak ada. Mari kita cek kita bisa nuker apa. Sama siapa kita ngobrol? Oh, dokter. Mari kita cek. Also meet Monique, a medical specialist and our passionate mycology. My will trade. Nice, first aid, 3 vaksin, 2 vaksin. Wah, ini nih boleh nih. 3 vaksin. Kemudian kita punya herb banyak ya, first aid lagi. Oke, itu doang ya. Dia dokter berarti di sini ya. Dia dokter. Oke, dia Radium Institute of Maria Scott Carey and we don't care about politics. Oke. Wow, mantap. Kita vaksinnya jadi banyak. Gak ada lagi kita bisa tuker dengan sesuatu useful. Myceliumnya banyak banget nih berarti kita. Let's go. Banyak banget ini. Kita upgrade banyak berarti ini. Siapa tuh? Ini bisa diambil gak? Siapa nih? Monique. Wih, we could use a new rail car. Wow. Great, if you are lying a bit north here, you can take them for yourself. Thank you for the warning and the wicket. Just inspect them first. Some of them are overgrown with some strange fungi. Oke. Okay. Your crew attach an extra rail car. Let's go. Kita nambah satu rail car. Let's go, let's go, let's go. Kita ambil dulu. Oke, apa nih? Banyak banget myceliumnya ya. Myceliumnya, let's go. Lumayan nih, kita bisa upgrade banyak jadinya. Ini keretanya nih. Oh, jadi dia juga ini ya. Survivor juga ya menggunakan kereta. Oke, let's go. Wah, ini gimana ya nyelamatinnya ya? Pakai vaksin ya? Harus pakai vaksin dulu nih kayak. Oke, kita bisa ke sini. Oke, setelahnya ya. Wah, bentar lagi dong ini. Oke, kita coba lawan ini dulu. Wih, keretanya bisa ditambah, guys. This cat is homemade, probably made from scrap metal. Where did I end up? This is something insurgent army. Let's go, nambah satu, boy. Oke, berarti kita nggak perlu lagi bongkar pasang ya. Yes, let's go, mantap. Oke, kita nggak ada scrap ya. Padahal ekspektasi kita sudah berakhir ya. Oke, kita bikin fertilizer kah? Basic wall kita nggak punya veggie, painkiller. Oke, kita butuh apa dulu nih, makanan ya. Oke, kita bikin makan dulu. Yes. Kok dia nggak naik skill ya? Apakah ngebug? Terus drug kita ada berapa nih? Drugnya ada 5, aman. Coba kita bikin lagi aja. Ini dia nggak bisa di-heal lagi ya. Kayaknya kita harus beresin dulu.
heal-nya. Hmm? What now? Oke, makanan kurang satu. Peluru kita ada berapa? 15. Apakah ada yang harus kita dismantle? Oke, minimal kita punya buat peluru lah. Oke, kita dismantle dulu, kita bikin peluru di sini. I'm on it. Makan kurang 2. Will do. Makan kita punya nggak ada makanan lagi ya. Yap, nggak ada makanan lagi guys. Tapi kita butuh peluru. Oke, mendingan peluru lah ya. Will do. Let's go. Kita lawan bos. Mudah-mudahan berhasil dalam satu trial. Nah, ini masih unsolvable ya. Unsolvable, let's go. Ini kita kasih pain reliever aja. Moralnya kita boosting. Oke, ini juga kita boosting dengan rokok ya. Karena nanti materialnya kalau kita mati juga pada hilang semua guys. Oke, kita kurangin dulu. Nah ini kita bisa nggak ya pakai ini? Kayaknya nggak hilang deh. Oke, nambah peluru, nice. Oke, kita lawan bos lagi. Siapa kali ini bosnya? Let's go, kita cari tahu. We'll not go. Siapa nih? Talk about enlightenment. Our son, Tipos, wake up. Ini dia. Ngeri banget. Oh, belum kita ambil itunya. Oh. Oh, kena cuy. Wah, ampun deh. Kita kasih tahu dulu. Saya pakai, woi, apa nih? Tentakel nih. Waduh, lagi heal boy. Wah, mati. Mati kita. Heal banyak. Ayo, ayo, lama banget healing. Lama banget ngehealnya. It's not over yet, let's go. Oh, bisa return to checkpoint ya. Oke, kita upgrade dulu ya. Wah, lama banget ngehealnya ya. Enaknya berarti pakai si Melfit. Oke, ini increase the level 1 worker crafting profession to specialist. Kita coba cek dulu crafting ya. Kalau crafting itu kita cek dulu modulnya ya. Crafting ke dari mana? Dari crafting profession to specialist. 1 worker specialist. Oke, kalau spesialis crafting ini medicine ya. Yang crafting itu mana ya? Gunsmith ya. Oke, spesialis ini bikin ammo scrap. Oh, lebih banyak kayaknya. Oke. Ammo scrap. Crafting lagi ada lagi enggak ya? Oke, ini ya benar gunsmith doang ya. Oke, bolehlah 60, kita upgrade. Jadi ada satu yang kita bisa bikin gunsmith-nya lebih gede ya.
Kemudian ini dapat tulang lagi nggak? Nice, dapat tulang lagi. Kita bisa upgrade satu. Oke, ini additional slot in the leader backpack. Leader gains 20 HP. Increase leader percent to expert. Oke, additional slot in leader backpack. Leader backpack. Ntar dulu ya. Kita cek dulu. Additional for the journey to first aid armor reduces the damage from explosion and melee attack by 15%. Oke, okay, armor nih penting banget. Let's grow. Additional resource for the journey, vaksin. Oh, ada armor lagi. From range ya, berarti nanti di next-nya. Oke, okay, kita cek dulu. Health boleh sih health. Nah, ini farm food profession to specialist. Oh, boleh nih. Ini boleh. Ini to fertilizer 10 water. Animal profession worker. Increase the level of one worker animal profession to specialist. Animal ya, animal specialist. Kita cek dulu. Animal specialist ammonia. Ammonia, kemudian animal lagi butter cream. Wool blanket. Udah ya. Oke, okay, boleh lah ya. Sisa, oke, okay, cukup nih kayaknya. Atau resource ya? Spesialis aja. Oke, okay, kita cek berarti satu lagi yang nambah darah ya. Ini yang beta fluid ini buat apa? Wah, nggak cukup. Kurang 20, guys. Kurang 20. Oh, enggak. Ini cuma 5 drug, 2 vaksin. Oke, okay sih cukup sih harusnya. Harusnya cukup. Atau darah. Oke, ini bisa nambah darah. Yeay, nambah 20 lagi. Wah, sebenarnya karakternya ada 4 lagi nih. Cuman kita baru bisa kebuka 2 ya. Jadi si Mavfleet doang nih. Mavfleet. Mavfleet. Basic food crafting. Ethan begin explosion with one first aid. Ethan will heal all leader. Ini penting banget si Ethan sih. Tapi si Ana juga bagus senjatanya. One hit dia. Kali ini buat lawan bos nih enak banget. Oke, kita komposisi balik lagi deh. Oke, kita udah upgrade. Dan nanti kita bakalan explore lagi. Mungkin itu ya untuk episode kali ini. Jadi kita udah ketemu dengan bosnya yang apa, Tyson apa namanya tadi. Jadi kayak akar-akar gitu yang udah terkontaminasi dengan jamur yang aneh juga, mycelium ya. Dan yep, nanti ATM recess mungkin setelah kita ngelawan itu. Tadi damage-nya udah setengah, berarti kayaknya kita butuh bikin eksplosif ya. Bikin molotov yang banyak. Kemudian tadi damage-nya kurang kerasa sih menurut gua. Damage-nya kurang kerasa apa nggak kena gitu ya, gue nggak tahu ya. Dan sebenarnya nyerangnya dia yang susah dihindari itu yang jarum. Untuk yang ini bisa dihindari, yang jarum bisa kita hindari dengan ke belakang itu ya, cuman kadang nggak pas momennya. Oke, nanti kita coba lagi, trial lagi di next episode ya. Jangan lupa dibantu like kalau kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa dibantu komentarnya juga di kolom komentar guys di bawah. Jangan lupa ya. Dan yang paling penting di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. See you until next time. Vidirama sign out. Bye-bye. Bye-bye guys.